Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Ya, tapi orang yang pertama kan sudah mulai terorganisir, terus yang kedua ini. Halo, nama gue Gaung. Nama asli gue Agung Saputro, cuma banyak teman-teman gue ngasih julukan sebenarnya. Apa namanya, kayak nama panggilan gitu. Gaung, kayak gitu. Tapi lama-lama tuh jadi hoki buat gue gitu. Dan gitu juga sih gitu. Seru aja. Gue dari Bekasi. Tempat tinggal gue di Bekasi. Gue aktif di Mental Baja juga sebagai vokal bantuin nyong. Bulan Mental Baja rata-rata mereka dari Pademangan. Kalau bicara sepak bola, mungkin dari gue suka dari kecil ya, karena dulu kan namanya hidup di kampung gitu ya, di Bijang ya, sama teman-teman kecil gitu pasti selalu main bola, ya main bola gitu. Ya, kita cari lahan kosong. Kebetulan dulu gue masih tinggal di Rawamangun, ya dulu kan masih susah cari lapangan, paling ada kayak tanah-tanah kosong gitu yang kita bisa buat main bola waktu kecil. Akhirnya gue pindah ke Bekasi. Nah, di Bekasi tuh lumayan ada banyak lapangan-lapangan lah yang bisa kita pakai buat main bola. Ya dari teman-teman terus kita bareng main bola, terus sampai pernah ikut sekolah sepak bola SSB di Bekasi, tapi ya apa namanya, nggak diterusin gitu, maksudnya ya udah gitu aja. Terus akhirnya gue kenal teman yang mengenalkan gue apa namanya dengan Jakmania dan Persija. Ya akhirnya gue lama-lama ya udah jadi cinta sama Persija. Dan sampai sekarang gitu, belum ya nggak bisa kemana-mana selain Persija. Gue ikut di Mental Baja waktu itu karena di waktu kebetulan teman-teman dari Mental Baja ngajak gue untuk bergabung. Gue lupa di tahun berapa karena masih di Lebak Bulus waktu itu. Gue dipanggil buat diajak lah gitu untuk gabung. Akhirnya ya udah, tadinya gue awal-awal nggak yakin gitu, gue nggak bisa nyanyi, terus suara gue juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi mereka, gue nggak tahu ya, penilaian mereka mungkin lain gitu dari kebetulan waktu itu si Nyong sama Doni drummer yang ngajak gue gitu. Akhirnya ya udah coba yuk gitu. Akhirnya ya waktu manggung di Lebak Bulus ada acara organisasi ulang tahun di Jack waktu itu, kita bikin ada band, panggung band gitu. Akhirnya gue diajak main, ya jadi pengalaman tersendiri sih. Sampai sekarang akhirnya ikut terus gitu, di Mental Baja. Gue dengan Mental Baja tuh apa ya, kadang suka bertentangan gitu, maksudnya dalam di waktunya Mental Baja kadang suka nggak bisa ikut gitu. Misalkan ada satu event panggung Mental Baja main, nah kadang gue suka nggak bisa ikut gitu karena ada satu apa namanya pekerjaan. Kebetulan pekerjaan gue bukan kantoran gitu, yang punya waktu dari pagi sampai sore kayak gitu. Nah, kebetulan di pekerjaan gue juga suka boleh dibilang di entertain, di produksi film yang waktunya sudah ditentukan gitu. Dan kebetulan kalau Mental Baja main, kalau gue bisa ikut, ya gue paksain ikut. Tapi kalau memang nggak bisa, ya gue akan bilang ke teman-teman Mental Baja, sorry gue nggak bisa ikut gitu, karena nggak bisa ditinggal nih kerjaan gue gitu. Ya mereka paham sih,
apa namanya nggak inilah, maksudnya nggak harus ya lu bisa ya kita main bareng. Kalau untuk manggung dengan Metal Baja ya, kalau kota luar kota tuh udah beberapa pernah di Purwodadi, pernah di Purwokerto, pernah di Lampung, ya ada beberapa. Rata-rata acara korwil ya, acara korwil misalkan korwil Purwodadi, mereka ngajak Metal Baja main di sana, ayo kita berangkat. Gitu. Kalau apa yang berkesan tuh waktu main di Purwokerto sebenarnya, karena pas banget kebetulan gue lagi ada pekerjaan di sana, nah, terus Metal Baja main di sana. Gitu. Nah, gue disusulin lah sama mereka tuh, sama teman-teman Metal Baja ke lokasi gue, terus akhirnya gue bisa ikut main gitu. Seneng banget sih, apa namanya, bisa nyamperin gue di lokasi gua syuting, terus dia mereka jemput gua akhirnya bareng-bareng ke lokasi buat event apa namanya acara Jak Purwokerto gitu. Kalau karya spesial apa ya, mungkin lebih ke ini, jadi kayak kita nyiptain lagu. Pernah kita di album yang keberapa lah gitu, kita nyiptain lagu tuh jadi apa namanya dengan sendirinya datang gitu, maksudnya ada inspirasi langsung kita buat dan jadi kayak misalkan judulnya Everything Persija, terus Don't Worry Persija, nah itu kita lagi bareng-bareng akhirnya kita bikin lagu yang sesuai apa namanya temanya tuh dapet banget gitu dengan keadaan yang waktu itu terjadi. Nah kan nggak gampang sih menurut gue yang bikin lagu tuh yang enak, dan alhamdulillah sampai sekarang masih diterima sama teman-teman gitu ya. Kalau untuk genre lagu sih rata-rata ya yang utama kita bikin lagu untuk Persija dulu, karena banyak nih lagu-lagu yang kita gali buat Persija gitu. Karena memang Metal Baja berdiri juga karena Persija kan. Awalnya itu, tapi lambat laun industrinya tuh apa namanya sudah harus maju selangkah lah gitu. Kita coba pengen banget kita bikin lagu umum gitu, maksudnya bukan lagu Persija, tapi apa namanya lagunya tuh memang buat Jakarta lah kayak gitu. Pengen banget gitu. Nah, suatu saat kita harus bikin lagu-lagu umum sih, lagu-lagu selain Persija, tapi tetap dengan tema Jakarta. Pengennya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kalau bicara yang kita harapkan tuh sebenarnya boleh dibilang sudah, boleh dibilang belum ya. Karena ada pencapaian-pencapaian yang belum kita dapat, tapi ada meluapkan emosinya juga di band ini juga dapat gitu sih. Kayak berharapnya tuh kita masih terus bisa berkarya buat Persija sih. Kita bisa bikin lagu buat Persija, buat Jakarta. Bisa apa nggak stuck di situ aja gitu, karena kan sekarang tuh udah boleh dibilang
flow-nya tuh udah bagus ya, udah makin dari genre sama musik juga udah banyak, udah bagus gitu, udah levelnya tuh udah di atas lah gitu. Maksudnya ya, perkembangan dunia musik khususnya buat lagu-lagu tentang Persija itu udah bagus ya, udah keren gitu, udah banyak macam lah. Nah makanya Jusi berharap bisa lebih lagi, kita bisa bikin lagu-lagu yang bisa lebih mengena buat para DJ Mania dan Persija sih. Kalau pernah gue paling jauh ya, paling jauh tuh karena waktu pas gue berkecimpung dan jadi pengurus di Jackmania, waktu itu masih di apa, tim-timnya tuh masih tim-tim Jawa. Jadi kalau tim-tim dari Sumatera sama Sulawesi kayak gitu, itu jarang ya. Kalau Sumatera sih waktu itu ada, kalau nggak salah Palembang, Sriwijaya Palembang. Nah, kita udah sering kesana. Terus ya rata-rata di Pulau Jawa sih gitu. Kalau Makassar waktu itu 8 besar, nah gue kebetulan nggak ikut karena waktu itu masih belum aktif di Jackmania. Nah kalau kesan waktu tur yang paling apa, yang paling ada emosinya tuh waktu itu kalau nggak salah 8 besar itu di Pasuruan. Jadi kita berangkat waktu itu ke, awalnya pengen ke Pasuruan langsung, tapi ternyata dari Panpel dan teman-teman supporter yang di Jawa Timur mengarahkan kalau bisa jangan ke Pasuruan dulu, nanti dikondisikan dulu. Tapi kita tetap berangkat ke, waktu itu ke, nggak salah, ke Lamongan dulu kalau nggak salah. Dari Lamongan kita transit terus disambung pakai truk tuh ke Gresik. Jadi kita ditampung di Gresik waktu itu. Nah, kita sampai siang di Gresik, ada satu tempat, gua nggak tahu balai apa, lupa, di sana anak-anak istirahat di sana. Itu udah mulai kayak ada teror-teror gitulah, dari bonek-bonek gitu. Akhirnya dari Panpel mereka, dari teman-teman Gresik juga, teman-teman supporter sana, akhirnya kita diungsikan, mencegah hal-hal yang tidak baik itulah. Akhirnya kita diungsikan di Gresik, gue lupa nama tempatnya, itu di kayak di pelosok gitulah, di dekat laut. Nah di situ kita diungsikan satu malam ya, sore itu kita pindah, terus malamnya, nah itu udah isu-isu apa namanya, kayak sweeping-sweeping gitulah, kita udah, sebenarnya kita udah siap gitu ya, resiko lah gitu, tapi teman-teman yang di Jawa Timur tuh memilih, ini kayaknya nggak sehat nih, kurang bagus kondisinya. Akhirnya diputuskan tiba-tiba kita dipindah lagi tuh ke Lamongan waktu itu. Padahal besoknya Persija main. Kita pindah tiba-tiba, ada keputusan pindah ke Lamongan. Mau nggak mau udah, jadi semua rombongan ikut ke Lamongan. Nah di sana ada Mas Dayat kalau nggak salah, yang berani nampung kita di sana dan alhamdulillah sih aman gitu. Tapi pengurus di situ, pengurus-pengurus DJ waktu itu sepakat akhirnya mengambil keputusan kalau misalkan kita balik ke Lamongan, ya udah mendingan kita pulang ke Jakarta, lebih baik ke Jakarta. Maksudnya ngapain di sini? Kita nggak bisa nonton gitu. Dan akhirnya kita rapat sama pengurus, kita putuskan udah balik ke Jakarta waktu itu. Paginya kita balik ke Jakarta,
sorenya kita udah sampai di Jakarta naik kereta semua. Nah, kecewa sih ya, kecewa banget lah gitu. Ini gua nggak bisa nonton gitu. Wah, kayak apa ya? Jadi pas begitu sampai Jakarta, gue apa kita masih di Menteng waktu itu sampai stasiun Senen, akhirnya udah kita ke Menteng, masih ngumpul tuh ada beberapa yang pulang. Nah tapi di situ gue ketemu ada beberapa, ya di situ ada beberapa anak-anak teman apa namanya mencoba untuk memikirkan gimana bisa untuk balik lagi ke sana. Malam kita di Menteng, paginya gue masih di Menteng kalau nggak salah. Itu gue belum balik. Gue waktu itu masih zaman SMS ya kalau nggak salah. Gue message ke Bung Ferry waktu itu. Kebetulan Bung Ferry waktu itu nggak ikut berangkat kan, dia ada pekerjaan. Terus gue bilang waktu itu SMS Bung Ferry. Bung, kayaknya nggak tega nih ngelihat Persija. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Melihat Persija main sendiri gitu. Dan yang paling sakit kita diusir. Gua nggak suka aja sih apa namanya. Gua nggak suka disuruh pulang gitu. Padahal kita belum sampai. Terus Bung Ferry jawab apa? Lu mau balik? Terus gue jawab, mau Bung. Oke, besok gue tunggu di stasiun Senen jam 9. Siap Bung. Udah akhirnya gue berangkat ke stasiun waktu itu. Ternyata Bung Ferry juga ngabarin ke beberapa teman-teman gitu, kayak Dani terus Debul, ya kita berempat akhirnya jalan berangkat lagi ke awalnya udah jalan aja dulu gitu, terus kita nggak tahu mau kemana, tapi keretanya tuh kereta mau ke Gubeng. Nah begitu udah sampai Jawa Timur, akhirnya ini kita kemana? Kita rembukan, kayaknya sih lebih enak kita ke Lamongan dulu, Bu. Kemarin sih kalau kita lihat dari apa namanya, pas kita ke Lamongan, ini ada Mas Dayat namanya, dia sangat kooperatif ke kita. Oke. Okay. Bagi nomornya, jadi ditelepon lah Mas Dayat sama Bung Ferry. Oh siap Bung, turun di Lamongan aja. Waktu itu bukan Lamongan tapi Babat, kalau nggak salah turun di Babat, nanti saya jemput. Dan akhirnya kita sampai di Babat, dijemput sama Mas Dayat. Kita ditampung dulu di rumahnya. Setelah di rumahnya, terus mereka mempersiapkan untuk ngantar kita ke Gresik waktu itu, jadi mainnya di Gresik, Stadion Gresik. Teman-teman Lamongan semua beberapa lumayan banyak gitu yang awal kita sampai ke Gresik. Nah di stadion itu kita akhirnya bisa masuk. Dan itu udah ribuan bonek di sana. Itu cuma berempat waktu itu masuk ke dalam stadion. Ya
banyak teriakan-teriakan kayak gitu, tapi apa alhamdulillah sih, maksudnya gue seneng bisa ada di situ gitu. Dari teriakan-teriakan yang ya apalah apa segala macam, tapi kita cuma berempat dan kita nyanyi. Waktu itu sempat mereka diem, kita tunjukin apa namanya, kita ada di situ gitu, Persija. Ya memang Persija kalah waktu itu ya, tapi ada rasa puas gitu, ada rasa bangga gue bisa ada di situ ya. Pertandingan selesai, akhirnya kita apa namanya balik ke Lamongan lagi. Nah di situ kita beberapa hari nginep di sana, ditampung sama teman-teman dari Lamongan, dari El Amania. Bagi gue Persija tuh lebih dari segalanya, maksudnya dari bicara misalnya kayak udah seperti Persija itu udah seperti religi gitu lah, karena apapun ya semuanya nggak bisa dilewatkan gitu buat Persija. Udah seperti apa ya, boleh dibilang seperti kalau di Argentina sana seperti agama kali ya, semuanya nggak bisa dibendung selain Persija. Apapun mau bicara hobi, bicara kesenangan, semuanya ada di situ Persija. Dan dari Persija gue bisa kenal banyak teman, terus saudara, kayak ya semuanya lah, bagi gue lebih dari segalanya. Kalau harapan gue ya Persija ya, mungkin kemenangan realistis ya, maksudnya memang agak harus lah, tapi yang penting bermain dengan bangga, penuh rasa di dada gitu. Ya lu ini bukan klub biasa gitu. Persija tuh udah Persija tuh lebih dari segalanya. Terus Jakarta sangat sangat bangga sama Persija. Jadi semua buat semua ya, buat pemain gitu, harus lu bermain memang benar-benar dari hati, dari enggak apa ya, jangan main sembarangan yang bodo amat kayak gitu-gitu lah. Gua enggak suka tuh melihatnya. Ya harapan gua itu sih lu bermain dengan hati aja. Terus untuk Jakmania juga berharap bisa lebih bisa lebih loyal lagi untuk Persija, terus bisa lebih tambah virus lagi di Jakarta. Jadi memang Persija itu Jakarta, nggak ada lain selain di Jakarta. Mau apa nggak ada. Persija itu Jakarta. Buat Jakmania. Bangga sama Jakmania. Buat para band. Yuk kita berkarya lagi lah buat Persija. Dari hasil karya itu bisa jadi syiar, karena lagu-lagu yang lu buat itu jadi kebanggaan tersendiri sih menurut gue, karena hasil karya lu itu didengar sama semua orang gitu, dan semua daerah. Yuk kita bikin karya yang indah lagi buat Persija.
semua kita kembalikan buat Persija. Gitu. Gue Gaung, gue dari Mental Baja. Ini cerita gue.